Kuotes air mata di ujung sajadah film 2023. Wanita itu kuat, sabar, dan tegar jika diuji dengan kesusahan dan permasalahan hidup. Namun, wanita akan lemah, rapuh, dan hancur jika diuji dengan masalah hati dan perasaan. Dia mampu tersenyum dan tertawa di tengah keramaian, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan air matanya di saat sendirian. Sejuta wanita cantik muda kau dapatkan ketika kau banyak uang, tapi hanya satu wanita tulus yang mencintaimu di saat kau tak punya apa-apa. Laki-laki yang sudah menghadap orang tuaku saja masih berani nyakiti, lantas laki-laki mana lagi yang harus aku percaya? Ternyata benar, di saat kita sudah berani menyebut namanya dalam doa, kita juga harus terima jawaban dari doa kita. Merelakan bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Kembalilah menjadi teman, lupakanlah kalau diriku pernah menaruh hati yang tidak pernah dihargai. Jika tujuanmu bukan aku, kenapa harus mengajakku berjalan sejauh ini? Seharusnya kalau mau main-main, jangan mengundang rasa. Mungkin kamu pemain, tapi aku bukan mainan. Ku perjelas, mengulang itu sakit dan mengenal orang baru itu sulit. Perempuan yang memilih mundur meninggalkan laki-lakinya bukan sudah menemukan yang lebih mapan, tampan, atau lebih dari segalanya. Dia pergi karena tidak ada kemajuan dari laki-laki tersebut. Lantas jaminan apa yang membuat dia merasa baik-baik saja? Sesembil itu permintaan seorang perempuan. Jangan selalu mengambing hitamkan seorang perempuan pergi karena mendapatnya lebih, tapi lihatlah dirimu, effort apa yang bisa membuatmu dia yakin untuk memiliki. Jangan takut untuk melepaskan seseorang. Jika dia ditakdirkan untukmu, serumit apapun jalannya, dia akan tetap kembali dengan caranya sendiri tanpa harus dipaksa. Sampai kapanpun mama aku cuma satu, yaitu mama. The power of doa. Nasib tak bisa diduga, takdir tak bisa dirubah, tapi doa bisa mengubah segalanya. Nothing is impossible when our sight kun fayakun.